Gak nyesel deh aku bolos gym. Setuju banget. Perutku keroncongan seharian ini. Pelatih, bikin kaget aja. Ini dilarang, Sofia. Siapa lagi yang bawa camilan ke sini? Jangan sedih, Sof. Aku punya cara buat nyelundupin makanan kemana aja. Nih, lihat. Kenapa trik kayak gini nggak diajarin di sekolah sih? Bikin deg-degan nih, sumpah. Kok udah habis? Minumnya yang elegan dong. Tapi kok... Payah. Bodoh amat. Oke, siapa nih yang mau ngambilin snack? Gunting menang dong. Oh iya, popcornnya jangan lupa. Makasih loh. Popcornnya jangan lupa. Sok-sokan ngatur deh. Sodanya mana coba? Buat ngedongkrak energi kan? Icip dikit gak apa-apa lah. Duh, ngadet. Wah, mending buat ngeprank aja. Angkat tutupnya pakai sendok. Jangan sampai ngebuka, dikit aja cukup kok. Ambil kaleng satunya dan pasang kayak gini. Kocok dulu biar isinya muncrat. Nih Naomi, ku ambilin sodanya. Makasih. Kok didimin aja? Pakai satu sentuhan, saudara. Tuh, sodanya muncrat semua. Kok malah nyiram ke aku semua? Kamu gak apa-apa kan? Aduh, kena batunya deh. Kok bisa lemot gini? Yang penting bisa minum soda. Nah, tahu sendiri kan siapa yang payah? Bodoh amat. Waduh, filmnya gak kelar-kelar sih. Nontonnya. Wah, yang ini pasti enak. Bikin nagih. Paket. Hah? Siapa yang datang? Pacarku bawain bunga. Lah, mulutku masih bau. Ada permen gak ya? Ini bisa lah. Yang penting baunya hilang. Kunyah terus. Jauh-jauh, bau asing. Siapa tuh? Tempat ini gak muat buat berdua. Berani ya? Sini maju. Belum tahu dia. Bau. Kok malah ngakak? Rasain nih. Pergi dari sini. Hah? Jangan dong. Berhasil. Aromanya udah seger lagi. Sip, udah wangi. Untuk sampai di sini. Oh, gelar sarjanaku. Mama, lihat. Aku berhasil. Mama melihatmu, sayang. Mama bangga sekali. Bentar, itu apa? Lili, di gigimu. Hah? Hai, ini aku, Bayam. Terima kasih dukungannya selama ini. Di gigimu. Oh, ya ampun. Ah, malu banget aku. Kamu ngapain? Aku lagi jadi pusat perhatian. Au, minggir sana. Oh, jangan foto aku. Nah, gitu dong. Ayo semuanya, lihat. Ngajak kawan aku di sini buat seru-seruan, bukan nyelundupin makanan. Aku tahu aturannya, aku gak bodoh juga. Izinkan aku masuk, aku gak akan buat masalah.
Oh ya, itu keren banget. Jangan nyelundupin makanan, yo. Ha! Tadi tuh keren banget. Masuk deh. Hey, rambutmu keren. Seriusan, rasanya bahkan lebih enak. Wow, beneran. Minta dong. Yang hijau favoritku. Nyantui bentar enak kali ya. Hah? Telepon dari Kevin. Pilih mana nih? Pakai nanya, jelas Kevin lah. Halo, gimana? Tunggu bentar ya. Oh, permen favoritku tuh. Rezeki Noblok. Rasa stroberi pula. Asyik. Punya aku tuh. Gak mau, udah diemut juga. Yah, jadi serba salah. Punya bola plastik gini. Buka tutupnya, masukin permen favoritmu. Terus lem di bagian sini. Kalau udah, tempel stik gede. Bungkus pakai kertas gondreng. Oh, Lizzie. Masih mau lollipop nggak? Segede gaban loh. Suaranya kayak marakas, kan? Pas banget buat jejogetan. Nih, ambil. Jangan ngambek lagi dong. Kamu bener, emang segede gaban. Buka, Gi. Kok ada sampah di sini? Siapa yang buang sampah sembarangan? Lah, kok ada di lantai juga? Jejaknya ke arah sini. Kok ada di rak juga? Semangkanya enak banget. Kenyang. Kamu makan 5 biji semangka apa ya? Kenapa berantakan gini sih? Kamu tuh ampun deh. Kenapa ceroboh banget sih? Mendingan bebersih aja deh. Ups, kena botol. Hah? Pewarna makanan, merah. Oh, aku beneran punya ide fantastis. Oke, tambahin sedikit kepotongan semangka ini. Sekarang tinggal diusap. Menyebar merata, kelihatannya enak juga. Baiklah, waktunya ngejalanin rencana ini. Hey, aku bawain sisa semangkanya. Kalau-kalau kamu mau ngabisin semua. Wih, asik. Makasih. Pasti aku habisin dong. Yes, berhasil. Kamu ngetawain apaan? Tunggu, kenapa tangan aku jadi merah semua? Di mulut aku juga. Makanya, lain kali habis makan diberesin dulu. Tahu nggak apa yang bikin kelas lebih menarik? Eh, mau nggak? Pak guru nggak nyadar tuh. Iya, masih sibuk ngajar. Halo, anak-anak. Pak guru kesini, pura-pura nyatet. Halo, Pak. Duh, jangan disita dong. Galak banget. Tenang, tenang. Sofia, aku udah kapok. Sofia, serius, aku nggak mau diomelin lagi. Ya udah, aku abisin ya. Aku harus fokus. Tunggu bentar. Kenapa baru kepikiran sekarang coba? Aku punya ide paling cemerlang. Siapkan tempat pensil kayak gini. Lalu buat pola dasarnya. Waktunya motong lingkaran ini. Buang lem tembak ke tengah lingkaran, pola zigzag lebih bagus. Lalu, tempel pensilmu dengan posisi begini.
Sempurna, giliran tepat pensilnya. Begitu permenmu dituang ke dalam, pasang penutup dari pensil tadi. Kayak gini nih. Mau ambil yang pertama? Biru paling enak. Cepat tutup sebelum Pak Guru lihat. Kita jagonya makan diem-diem ya. Waktunya ronde kedua. Banget sih. Perlu amunisi deh biar otakku encer. Kata dokter sih makan coklat aja. Wah, mantul banget nih pasti. Cuma dikit kok, Ma. PR-mu kelarin dulu. Tetap fokus loh, Nak. Fokus pada wadah permen kan, Ma? Bener-bener deh, masa semuanya diambil? Pakai trik aja kalau gitu. Punya sisir kayak gini, dalamnya ada lubangnya loh. Masukin aja permenmu. Berisik-berisik apa itu? Awas aja kalau permen. Buru, masuk ke sini dong. Pura-pura belajar aja deh. Nyari apa sih, Ma? Yang rajin ya. Permen? Masih belum kapok juga. Hoho, stokku kan masih ada. Nih, gudang permen rahasiaku. Keluarin semua. Gak bakal bosen deh makannya. Kalau gak ketahuan, semua aman. Air dong. Oke deh, Jake. Dia haus kan? Air putih sih pasti segar. Nyalain AC-nya ya. Gerah nih. Hah? Oke. Haha. Mau sandwich dong. Oh, dingin nih. Matiin AC-nya. Ih, nyuruh-nyuruh terus. Dia pasti bakal kapok. Jake! Kali ini harus totalitas. Eh, mau soda dong? Kamu kan ada kelas. Oh, untung kamu ingetin. Harus mandi 5 kali nih biar tetap bersih. Ya ampun. Dia sampai rela ngejar-ngejar ceweknya. Kamu nangis? Kenapa? Garing gitu. Ya ampun, itu kan cuma film. Jangan lebay deh, ah. Ya, sorry deh. Namanya juga baper. Hah, susah dibuka nih. Coba gigit deh. Ya, nggak bisa juga. Astaga, gitu aja nangis. Gak usah lebay deh. Mendingan kuwarnain aja mumpung masih nyampe. Waduh, telat. Udah gak bisa nyampe. Hah, gegara kaki aja mewek. Aku lapar mulu nih. Hah, aku kan gak ngidam ini. Aku mau acar sama krim kocok.
Kenapa salaminya ditambahin krim kocok? Oh, enak juga ternyata. Tapi aku pengen makan acar. Oke juga. Kalau ini gimana? Bentar deh. Kan ada coklat dan taburannya. Taruh di tusukan aja. Terus cocol ke coklat ini. Lanjut ke taburannya. Nah, jadi kelihatannya oke juga. Saatnya balas dendam. Eh, ini buat kamu. Oh, wow, makasih banyak. Aromanya enak. Astaga, jijik banget. Hah, kamu ketipu. Yah, dia yang ganti nangis tuh. Bawang dan coklat emang dahsyat. Superhero-nya sih. Wah, sama dong. Makan dulu yuk. Pastanya bikin ngiler aja. Yang mana dulu nih? Emang bisa pakai garpu? Comot aja lah. Kulitnya keras juga. Waduh! Hah? Kok pesen delivery juga? Maaf. Kayaknya emang gak ngeh deh. Leganya. Oke lah, coba lagi. Ampun, gak copot-copot sih. Bikin esmosi. Wow. Sedekahnya, Neng. Wah, makasih. Loh, udang bukan nih. Kok bisa nyampe sini? Buang sampah kok sembarangan. Ah, gak maulah kalau bukan duit. Masih bekas. Mwah. Aneh-aneh aja. Kulit sialan. Taruh sini. Dia pasti gagal paham sama ngakakku. Awas aja ya. Kalau udah kumakan kamu bisa apa? Susah ngupasnya ya? Pakai garpu aja buat ngupas kulitnya. Terus ambil pakai tangan. Gampang kan? Wih, bikin ngiler. Nih, udangmu. Kamu emang jagonya udang. Oh, lezat, makasih. Berhenti bentar dong. Mau duduk sini. Ngemil dulu biar semangat. Bener banget. Kamu belum cuci tangan ya? Kotor tuh. Ngapain aja sih? Asik, nemu duit. Anjing pintar. Masih baru nih. Udah kinclong. Ih, gak mau bayangin. Sarah, jangan. Eh, iya. Mau gak? Lumer dikit. Gak boleh kejadian. Siniin deh. Mending gini aja. Taruh botolnya di sini dan coklatnya di sini. Biar coklatnya kepotong tanpa dipegang. Sininya juga. Mau lihat hasilnya? Oke, kita buka dulu. Tara, kepotong semua. Jangan sampai kepegang ya. Yang ini buat kamu. Unik sih, tapi oke juga. Rasanya tetap enak kok. Abisin ya. Oh, pagi yang indah. Sikat gigi dulu. Kotor banget sih. Kok ada cotton bud bekas? Iuh, punya siapa nih? Kayak gak ada tempat sampah aja.
kamu pasti bakal kaget deh. Hah? Gak kedengeran? Joroknya gak ketulungan. Temen kok gitu? Wah, selai kacang tuh. Jadi pengen balas dendam. Pakai ini aja. Tapi masih kurang greget. Mending gini. Wah, kupingku kayak kesumbat nih. Pasti karena jarang dibersihin. Dapet. Wih, gede juga ya. Nih. Gak usah. Manisnya. Mirip permen. Bikin muntah aja. Tahu rasa kan? Ini dipanggang. 2 lembar cukup kok. Kamu udah siap? Wow! Hah? Halo? Ada apa? Oh, beneran. Oh, mulai anget. Biar makin crispy. Masa? Terus gimana? Bentar lagi beres kan? Kayaknya sih gitu. Yes, bisa keluar. Dikit lagi. Hah? Rotiku. Udah dulu ya. Jadi gosong begini. Keasikan ngegibah sih. Baunya enak banget. Cupcake terbaikku sudah matang. Wah, nyium bau sesuatu enggak? Asyik, ada banyak cupcake. Ayo makan. Wow, enak parah sih. Sisa satu, ini punyaku. Enak aja, ini punyaku. Lepasin. Ogah, kamu yang lepasin. Ah, mereka ngerebutin aku. Hei, seru juga direbutin gini. Loh kok, cupcakeku? Hei, ini punyaku. Tega banget sih, ini cupcake bikinanku. Bukan, puas sekarang. Kita jadi sama-sama gak dapet. Kamu sih rakus. Barbar loh. Gak mau jadi dancer aja. Masa sih? Waduh. Sodanya muncrat semua. Oh, jadi kotor deh. Tenang, biar ku bersihin. Aku tahu deh perlu ngapain. Pasti bakal seru nih. Punya semangka gede. Taruh kayak gini, kalau udah lubangin. Pasang kerannya di sini. Ke arah bawah. Masukin minumanmu deh. Bisa muat 2 liter kok. Sip, siap disajikan. Kalian haus kan? Cobain nih. Mau dong? Ngapain pakai botol kan? Selain praktis, bentuknya juga keren. Cukup buat minum semua tamu. Cheers dulu. Oke, dia nyenyak banget. Taruh serangga bohongan dia di sini aja. Sekarang pakai bulu ini buat bangunin dia. Aduh, anak unicorn, berhenti kelitikin dong. Oh, dia udah mau bangun, sembunyi. Hah, ada apa? Ah, ya ampun, tolong, jelek banget. Hah, kamu menjeritnya kenceng banget. Gak percaya kamu giniin aku. Hey, sini ambil roti lapisnya. Nih dia, makasih, mantep banget. Wah, dimakan, digigit. Hah, apa itu? Serangga! Serangga! Lucu. Nikmatin sisa roti lapisnya ya. Tunggu sebentar. Aku tahu mesti gimana. Baiklah, aku punya mangkuk dan susu. Nah, selanjutnya tambah sedikit gelatin. Jumlahnya pas.
Sekarang pewarna makanan. Cuma sedikit warna merah seharusnya cukup kok. Campurin semuanya dan diamkan sedikit. Sekarang cetakan. Cetakan cake silikon ini mesti berhasil. Tapi tambahin tarantula bohongan ini dulu. Masukin adonannya di atas laba-laba. Udah tersembunyi tuh. Masukin ke kulkas dulu. Nah, beres. Hey, aku bikin cemilan enak nih. Ayo cepet ambil. Tada! Wow, kelihatannya enak banget. Cicipin ya. Apaan ini? Aduh, laba-laba! Ada laba-laba gede tuh! Hah, sekarang siapa yang menjerit lihat serangga palsu? Kamu tuh! Hah, sepadan banget deh. Semoga campurannya udah bener. Masuklah. Waktunya hampir habis. Berarti adonan pertamaku udah matang. Hasilnya cantik banget. 2 batang coklat kuncinya. Semoga adonan kedua ini sama cantiknya. Loh, udah habis. Annie manggang kue lagi. Mulutku udah ngiler. Panas. Tenang. Emma, kamu ngapain sih? Maaf ya, nggak izin. Lihat aja nanti. Ambil double tape. Tempel ke permukaan yang rata. Dan lepas bagian atasnya. Taruh semangkuk tepung di atasnya. Sekarang tinggal tunggu. Emma, bisa ambilin tepungnya? Loh, kok nyangkut? Nggak bisa diangkat. Emma, itu bukan bedak. Kocak banget. Semua mukanya kena. Kamu jadi mirip monster tepung. Cuma gara-gara sepotong muffin. Ada yang bisa ambilin Emma handuk? Makanya jangan usil kalau aku masak. Dia nyebelin. Ya ampun, dia sampai rela ngejar-ngejar ceweknya. Kamu nangis? Kenapa? Garing gitu. Ya ampun, itu kan cuma film. Jangan lebay deh, ah. Ya, sorry deh. Namanya juga baper. Hah, susah dibuka nih. Coba gigit deh. Ya, nggak bisa juga. Astaga, gitu aja nangis. Nggak usah lebay deh. Mendingan kuwarnain aja mumpung masih nyampe. Waduh, telat. Udah nggak bisa nyampe. Hah, gegara kaki aja mewek. Aku lapar mulu nih. Hah, aku kan nggak ngidam ini. Aku mau acar sama krim kocok. Kenapa salaminya ditambahin krim kocok? Oh, enak juga ternyata. Tapi aku pengen makan acar. Oke juga. Kalau ini gimana? Bentar deh. Kan ada coklat dan taburannya. Taruh di tusukan aja. Terus cocol ke coklat ini. Lanjut ke taburannya. Nah, jadi kelihatannya oke juga. Saatnya balas dendam. Ini buat kamu. Oh, wow. Makasih banyak. Aromanya enak. Astaga, jijik banget. Hah, kamu ketipu. Yah, dia yang ganti nangis tuh. Bawang dan coklat emang dahsyat. Alan, jelas dong aku iyain. Ada yang enak-enak nih. Mau gak? Aku duluan deh. Oh, sausnya gak pelit. Wah, sik. Hah? Harusnya kan ada udangnya. Beneran mie udang kan? Aku tahu deh cara ngambilnya. Pakai mata inframerah.
Bingo, nyangkut di bawah banget. Bentar lagi pasti dapat. Dah. Ih, kamu ngapain sih? Gak perlu dikorek juga kali. Gini nih, buka aja sisinya. Kotaknya bakal jadi kayak piring. Woho, mantul. Kelihatan udangnya. Ketemu juga. Dicariin dari tadi juga. Makasih. Sama-sama. Aku juga mau nyobain. Aku bentar lagi jadi pembuat roti profesional. Saatnya nunjukin kemampuan dekorasiku. Ngapain sih? Itu gula ya? Aku nyemil di ruang TV aja deh. Kayaknya enak nih. Yap, yang ini aku bawa juga. Berani-beraninya dia. Belanjaannya berceceran lagi. Tapi tenang, dia bakal nyicipin resep terbaruku. Kalian sadar, pasta gigi mirip banget sama gula. Apalagi yang putih. Mirip banget nih, tapi rasanya jauh banget. Ih, kita ratain sedikit. Emang gak semulus gula, tapi dengan sedikit kesabaran, lama-lama makin mirip kan? Semuanya jadi cantik pakai meses. Naomi! Apalagi, aku bikin kue spesial untukmu. Wow, kamu baik banget sih. Pasti rasanya enak. Asik. Hah? Kok kayak ada yang aneh? Ini bukannya aroma mint ya? Makasih ya, kamu harusnya lihat wajahmu. Sayangnya nih kelas. Akhirnya istirahat, belajar buat ulangan, bikin aku ngidam sesuatu. Apalagi kalau bukan permen karet favoritku. Baunya aja udah enak. Jangan berisik, please. Hati-hati. Hampir kebuka nih. Sedikit lagi. Waduh. Hah? Bagi. Aku minta satu. Ini nih yang bikin males. Tuh, udah puas? Gak ada sisa buatku. Besok-besok beli sekardus deh. Tapi aku punya ide lain. Lepaskan bagian atas stabilomu. Keluarin tintanya, lalu masukin permen karet favoritmu. Pinter banget kan ideku? Sekarang nggak bakal ada yang curiga. Ya kan? Sesunyi angin malam. Semuanya aman terkendali. Kelas hari ini seru ya. Oh, udah pagi aja. Bau jigongku harus diilangin nih. Wah, dia masih di dalam. Udah sikat gigi aja tuh. Masuk ah. Dia pasti bakal ketakutan, apalagi kalau di kepala. Itu kan? Ah! Pergi! Capeknya. Drakor favoritku udah mulai. Ada yang lagi happy nih. Kabur ah. Hah? Laba-laba? Laba-laba plastik? Luna, ngumpet di mana sih? Kena deh. Lihat aja ntar. Aku perlu ini, dan ini semua. Saatnya ngatur strategi, tata dulu semuanya. Dia datang. Gimana nih? Prank laba-labanya siap dieksekusi. Dia udah pergi.
Ya udahlah. Makanannya cuma dianggurin tuh. Oke deh, langsung sikat. Gitu doang, gak takut lah. Apaan tuh? Ada ulernya. Tolong, aku takut banget. Rasain tuh, Luna. Dasar payah. Sini. Shh, jangan sampai ketahuan. Oke, udah ada rotinya. Tinggal olesin selai deh. Wah, kamu emang jenius. Kelihatannya enak. Emang bener. Masa? Kalau sama punya aku? Nah, ini selai di wadah odol. Kreatif banget. Cobain yuk. Hah? Apa antuh? Thomas? Tina? Gawat, ada mama tuh. Mending langsung cek aja deh. Ngumpet, mama datang. Tadi tuh suara mereka ada di sini. Bikin tambah curiga aja sih. Mungkin cuma ngehalu. Sekalian cuci muka dulu deh. Apaan ini? Bentar-bentar. Ternyata selai. Thomas, Tina. Awas aja ya kalau ketemu. Oke, mama udah pergi. Bisa lanjut ngemil lagi. Akhirnya. Enak banget. Gak rugi ya jadi jenius. Emma. Lihat bentar deh. Rambutmu nyemplung ke mie tuh. Hah, gimana bisa? Jorok banget sumpah. Jadi lengket semua nih. Rambut panjang gak ada akhlak. Botakin aja sekalian. Kocak deh lihat kamu hebring sendiri. Iya deh, iya. Padahal solusinya gampang aja kok. Haha, ketawa aja terus. Nih, kuliatin triknya ya. Rambutku udah rapi kan? Heh, masih kamu makan juga? Ah, aku tahu deh. Yeay, kita samaan. Enak juga. Wah, anak mama makan salad nih, biar sehat. Jadi bangga deh. Gah, wastafelnya kayak kapal pecah. Kenapa nggak dicuci sih? Iya, Ma. Aku cuci kok. Mau makan siang aja ribet banget. Sponsnya mirip kayak apa gitu? Lembut plus empuk. Mirip kayak kue itu. Jadi bisa ngide kan? Suka kue? Siapin pewarna makanan. Campurin ke air sampai warnanya hijau tua. Lanjut ke warna kuning. Kalau udah, olesin ke atas kue. Olesin kuningnya di sini sampai warnanya kelihatan jelas. Lanjut ke sisi yang sini. Olesin kayak tadi pakai warna hijau. Mirip spons beneran kan? Karyaku udah jadi. Mama datang. Gimana? Kok piringnya belum dicuci? Dari tadi kamu cuma bengong. Wah, spons emang lezat abis. Aduh, makin aneh aja. Mama mau icip. Gak apa-apa, Ma. Ini kan cuma kue. Kamu bikin deg-degan aja. Ya, maaf, Ma. Kue spons.
suka deh bikin kue di dapur yang bersih. Ovennya udah panas. Kuenya udah matang belum sih? Baunya enak. Muffin blueberry emang mantul. Oh, hai. Ya? Bentar, mau icip muffin andalanku? Gak mau. Malah beli sampah coba. Isinya apaan sih? Soda super gula. Muffin coklat bantet. Gak mutu banget sih. Kok jadi aku yang hebring? Iya kan, pengen lebih diapresiasi. Wadahnya kebuka kan? Di resep unik ini, cuma perlu tepung kok. Segini cukup lah ya. Dia balik, kalemin aja. Cabut dulu ya. Kamu mau? Enggak deh. Kamu juga bakal tahu. Yang bener aja, Naomi. Aku makan muffinnya aja deh. Ntar ingetin aku buat beli tepung ya. Banget nih. Untung udah bel. Waktunya nyemil. Aku lupa bawa bekal, terus aku makan apa dong? Dia bawa apel, tapi aku gak bisa makan. Hey, mau punyaku? Kamu baik banget. Aku masih punya sandwich kok. Isi daging kesukaanku. Wow, sisi yang ini buatku ya. Enaknya. Ambil aja deh. Kapan-kapan aku traktir ya. Aku masih punya apa ya? Dia bawa makanan penutup. Makanan penutup apa? Nanti pasti diambil juga. Itu kapur kan? Bentar ya. Suka gula bubuk ya? Kalau cuma bentuknya yang mirip. Wow, mirip banget. Baunya enak banget. Udah, gak perlu minta. Ini semua untukmu. Gulanya tebel banget loh. Oh, hai, pasti karena alergi. Hampir aja. Kok rasanya gini, pahit banget. Senyum, kamu pasti bakal viral. Terus mobilnya langsung datang dong. Pasti seger nih. Icip ah. Enak. Kok dimakan sih? Ini kan punyaku. Kelamaan sih. Ngerecokin aja deh. Harus dikasih pelajaran nih. Abis dibagi dua, bolongin tengahnya pakai sendok. Kalau udah, masukin tusuk gigi. Pengen makan semangka lagi. Emang masih mau kalau ada tikusnya? Masukin ke sini. Mantap! Eksekusi! Wah, semangka nganggur tuh, belum kapok. Pasti bakal aku balas, Jake. Porsi double. Segernya.
Pakai ini pasti lebih manis. Mantul, taburin aja. Ini baru combo terdebes. Mari kita coba. Bagi dikit dong. Wah, dasar pelit. Tinggal susu doang. Oke. Bentar-bentar. Jadi terinspirasi deh. Kesana dulu ya. Pukul-pukul sampai jadi remahan. Ambil gunting, terus potong bungkusnya. Udah hancur semua. Segini cukup. Ini nih yang paling seru. Tambahin susu. Stik es krimnya jangan lupa. Sudah semua. Susu cintaku. Abrakadabra ala Kazam. Widih, udah beku. Ya, es krimmu habis. Aku dong, masih banyak. Kreasi sendiri pula. Lezat. Meleleh semua. Wow. Ngepoin es krimku ya? Bentar dong. Oke, lanjut ke squat. Duh, gak seru. Pengen ngemil aku tuh. Donatnya bikin ngiler. Enaknya. Bau apa nih? Mirip bau kue sama gula. Hah? Emang donat bisa terbang? Beneran, kecium banget. Jangan kasih kendor. Yuh, hampir ketahuan. Untung bawa dua. Langsung libas. Yang ini malah lebih lezat. Kok kecium lagi? Kali ini ada ngunyahnya juga. Waduh, papa curiga lagi. Wadaw, donat lagi. Makasih Dewa Donat. Latihannya bikin capek. Masih pengen donat. Ayamnya udah mateng aja. Fiuh, bikin lidah bergoyang. Tomatnya belum dicampur ke salad. Dahlah, mending beresin aja. Langsung potong-potong. Thomas udah pulang. Yes, gak nyangka deh ada ini. Buru-buru amat sih. Gak ada snack sebelum tomatnya kepotong. Mama mau ke depan. Ngerepotin aja. Bejibun gitu coba. Bisa kelar kapan nih? Motong doang mah gampang. Tinggal iris tengahnya kan? Lanjut terus. Fiuh. Seriusan? Kok baru segitu? Berapa lama lagi? Gak bakal ada habisnya. Kayaknya bisa dipakai nih. Bentuknya rata. Coba dulu 7 tomat langsung beres. Cuma sekali potong. Tahan kuat-kuat biar tomatnya kepotong semua. Tuh kan, kepotong rapi. Gak perlu nunggu lama. Berkat tutup Tupperware. Siap masukin ke mangkok. Wah, ternyata bisa segampang ini. Seru juga sih. Udah, Ma. Ma, udah beres. Kenapa, Nak? Kocak abis. Cuma dikerjain.
kelupaan. Bentar ya. Wuh, kesempatan nih. Loh, ada yang salah deh. Wah, dia balik lagi. Oke, kuasnya udah siap. Saatnya maskeran. Masker wajah? Wadaw! Oh, apaan nih? Mukaku jadi kotor nih. Sorry. Maafin aku ya. Asik, udah bel. Ambil snack. Saatnya makan coklat lezat. Mantep banget. Harus kulibas semua. Suara apa tuh? Hai Tina. Liatin apa sih? Thomas, bakal ku upload nih. Videonya udah dicek, iya kan? Sampai belepotan. Ya, udah habis aja. Punya Tina masih utuh. Tina, bagi ya. Hah? Nggak boleh. Kamu kan udah punya. Hah, masa dia mau minta coklatku juga? Gitu aja jadi bahan gibah. Bentar. Kalau ku bikin... Hah, nggak gitu. Tapi kalau... Aha, pakai cara ini aja. Saatnya ngelancarin aksiku. Potong di sini, terus di bawahnya juga. Ambil kotak yang ini. Mantap! Geser coklatnya, lalu susun ulang. Beres! Dia pasti nggak ngeh. Thomas, kamu nyuri coklatku ya? Lah, itu masih utuh. Aduh! Hah, bomat. Bikin curiga aja. Eh, kok coklatku kepotong? Kelihatan aneh deh. Tuh kan, kamu emang nyuri coklatku. Harus kabo. Tiketnya? Tahan dulu, bro. Oke deh, nunggu dulu. Semua udah kutonton sih. Aura sihirnya kental banget. Ada peringatannya tuh. Ya, masa harus kubuang? Coba lebih kreatif deh. Taruh sini. Wah, jenius. Aku mau juga dong. Tinggal satu nih. Makasih banyak. Udah mulai belum ya? Itu buku kan? Iya dong, sesuai sama filmnya. Aku kan fans berat. Nih tiketnya. Hei, gak boleh bawa snack. Ribet bener deh. Emang iya. Gak nyangka bisa masuk juga. Pas yang lain lagi sibuk nonton filmnya, aku bisa nikmatin coklatku. Penyihir suka coklat loh. Rasanya nampol banget. Ya jelas lah. Emang bisa dibawa ke bioskop? Kegedean kalau ku kantongin. Taruh sini? Gak bisa. Ya, kepanjangan kan? Nontonnya bakal kelaparan nih. Wah iya, lakbannya strong juga. Bisa dipake. Aha. Masukin tanganmu ke ring lakban. Tambah lagi, terus masukin aja. Nyampe ke pergelangan tangan. Sip. Terus tempelin permen favoritmu. Pasti enak tuh, Lana. Yang gede taruh sebelah sini. Masih bisa muat kok. Satu tempat lagi. Kalau udah, bebat pakai perban. Minta tolong temenmu aja. Bebat terus nyampe bawah. Perlu berlapis-lapis biar nggak kelihatan. Oke, selesai. Cuma sendiri kok. Silahkan. Halo. Oh, tangannya kenapa, sis? Aduh. Semoga filmnya nambah semangat ya. Selamat nonton. Berhasil juga. Semua aman? Yes.
Oh, snack kesukaanku. Makan yang ini deh. Wah, makasih. Stoknya masih banyak kok. Mereka jadi nggak salting deh. Lezatnya. Capek banget. Sumpah. Makasih udah nonton. Kerupuknya kelihatan mahal. Ya, maaf banget. Apa-apaan? Ah, kabur. Makan siang kita, mie. Kelihatannya enak. Kok kering gini? Tolong sausnya dong. Makasih. Buat jaga-jaga aja. Fiyah, gak ngeprank kok. Duh, ausnya. Wadaw, seger nih. Gak lagi di prank kan? Ngapain juga? Gak tahu ya. Wow! Gimana nih? Akhirnya muncrat terus. Tolongin dong. Susah nafasnya. Kamu yang ngeprank kan? Ya, dia ngambek tuh. 1 poin buat Luna. Wuhuu, mantul banget bebersih sambil jejogetan. Cie, rajin amat sih. Sampai gak mau meleng. Dor! Emang aku bocil? Beres. Hah? Luna? Tadi kayak ada suara. Masih sibuk sendiri tuh. Bagus, kesempatan. Ada dia nggak sih? Jadi dakdikduk nih. Boleh juga. Kosongin dulu isinya. Ganti pakai soda biru. Warnanya cantik kan? Bebersih ah. Wah, ada Luna ya. Saatnya eksekusi. Sepi banget kayak di kuburan. Udah pas banget nih. Jangan berisik. Sampai gak ngeh ada aku coba. Dor! Hah, Lizzie? Itu kan beracun. Pembersih kaca tahu? Gak apa-apa kok. Kan cuma soda. Ketipu lagi. Sip dah. Bagus, 3-3. Posisinya jadi seri, saudara. Namanya juga BFF, perlu saling prank dong. Sudah datang. Bikin ngiler. Mat makan. Aku tuh nggak jago pakai sumpit. Dahlah, coba aja. Hati-hati makainya. Buruan dong. Nggak mau. Susah banget sih. Buang-buang waktu aja. Garpu! Untung rasanya enak. Banget. Ini lagu favoritku. Joget terus sampai pagi. Aku belum siap sekolah. Bu guru nggak lihat. Aku bisa diam-diam masuk. Capek banget deh. Untung sempat beli kopi. Masih belum nampol. Kamu ngantuk ya? Ini udah waktunya bangun. Kegiatanmu banyak, jadi jangan tidur dulu. Dia kenapa lari maju? Bener banget, tulis semua molekul itu. Dia lagi ngapain sih? Dia nulis semua nama molekul. Lanjut terus, jangan pernah berhenti. Sekarang dia bersih-bersih. Terus.
teruskan, tunjukin ke Bu Guru siapa jagoan kimianya. Efek kopinya udah habis. Aku bisa tidur siang deh. Beneran udah Senin lagi ya? Tapi untung rambutku rapi. Halo sikat gigiku. Loh kok? Pasta giginya udah habis? Nyebelin. Masih ada yang nyisa nggak ya? Ayo dong, satu tetes juga nggak apa-apa. Gah, aku cuma butuh sedikit doang kok. Orang yang ngabisin ini harus dibikin kapok. Udah tahu habis, kenapa nggak diganti coba? Lihat tabung pasta gigi ini. Gunting ujung bawahnya. Sekarang bisa kamu isi pakai apa aja, bahkan selai coklat hazelnut yang lengket ini. Masuklah. Setelah selesai, tutup bukaan ini pakai kertas lilin. Dan kalau udah pas, gosokkan setrika panas ke atasnya. Kelihatan kayak baru kan? Kayaknya pagi Emma cerah banget. Kenapa sih pada nggak suka hari Senin? Oke, mana pasta giginya? Nyari ini ya? Rasain, aku harus nguping. Oh, dia bahkan nggak ngeliat. Pasta gigi ini rasanya agak kayak coklat. Hah? Ah! Kena deh! Lana! Aku harus bikin penghalang. Wow! Pasti ku bales nanti. Tapi enak juga sih. Mungkin dia sebenarnya mau ngasih cemilan. Tahan dulu. Thomas, jangan ngalangin. Tina, lihat nih, ototku kekar. Yes, makin strong aja deh. Lihat nih. Apa-apaan? Thomas, stop, turunin. Bikin emosi aja, mau makan aja digerecokin. Balikin dong. Wuhuu, udah bengkok aja tuh. Aku harus makan pakai apa? Nyebelin banget, sumpah. Gini aja. Yes, mantap. Kosongin kalengnya, terus ambil balon kayak gini. Masukin ke kaleng dan pegang talinya. Tempel talinya ke sini. Sip, sampai rapet. Masukin cornflakes-nya ke sini. Sip, pasang lagi tutupnya. Thomas, tolongin dong. Dia datang, saatnya acting. Ya, ada apa sih? Nggak bisa dibuka. Tolong dong, kamu kan kuat. Oke, kasihin. Nyecer kemana-mana. Berhasil. Ketipu deh. Aku dulu. Akulah. Ya udah, kita undi aja. Siapa dulu bola ajaib? Udah siap? Nah, lihat sendiri kan, giliranku. Wow, palet eyeshadow raksasa. Langsung cobain . Yang kuning kayaknya bagus. Nggak kelihatan apa-apa. Oh, aku ngerti. Ini sih buat dimakan, bukan make up. Gimana? Wow, cakepnya. Aku kan emang suka eyeshadow. Geli banget. Warna pinknya cantik. Aku pause bentar boleh kan? Mari kita pencet. Nah gitu dong. Kenapa warnain mata doang? Perlu dibikin begini biar cetar. Kumis birunya mantep kan? Jelas dong. Pencet lagi playnya. Bentar, pengen ngaca nih. Bayangan siapa tuh? Kayak monster. Kok bisa gini? Mana ku tahu, kok nanya aku?
Aneh banget.